terancam masuk penjara, Roy Suryo mulai melakukan playing victim, ditulis oleh Ferry Patli dari Seaworld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Penulis kehabis pikir, kok ada orang di negeri plus 62 ini seperti Roy Suryo? Apakah waktu dilahirkan dulu dia lupa diazankan? Karena kita tahu sendiri bagaimana rekam jejaknya, gak ada prestasi. Jadi pengamat film biru diragukan orang. Lagu Indonesia Raya dia kagak hafal. Jadi menteri gak ada pencapaian. Serta pernah ketahuan nyolong aset Kemenpora. Tapi tingkah lakunya sudah seperti orang paling benar sedunia saja. Beberapa waktu yang lalu, ia melaporkan Menak Gus Yakut ke polisi. Ketua GP Ansor itu dituduh telah melakukan penistaan agama oleh Roy Suryo dengan bermodalkan potongan video pernyataan Gus Yakut. Hanya saja, karena otak si Roy ini otak udang, ia salah tempat melapor. TKP yang dia tuduhkan berada di Pekanbaru Riau, tapi dia malah melapor ke Polda Metro Jaya. Tidak pelak, laporan itu auto ditolak oleh polisi. Terakhir, Roy Suryo dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya oleh LBH GP Ansor. Selain itu, Mu'anas Alaidi juga melaporkannya ke pihak berwajib. Namun, patut disayangkan, polisi terkesan tidak menindaklanjuti laporan ini. Pasalnya, sampai sekarang Roy belum juga diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Sepertinya polisi menganggap nyinyiran Roy di Twitter itu gak berdampak apa-apa bagi pemerintah serta bagi keutuhan bangsa dan negara ini, sehingga ia dianggap seperti anjing menggonggong saja. Nanti kalau capek bakal berhenti dengan sendirinya. Gak taunya mantan anak buah SBY itu makin ngelonjak. Teranyar seperti tanpa bersalah, ia mengunggah meme stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Jokowi. Tidak pelak, Om Roy pun langsung viral seketika. Tidak sedikit warga dunia maya yang mengecam aksi gada akhlaknya itu. Hingga Roy sendiri yang kelabakan harus membela diri. Lebih-lebih, akibat perbuatannya tersebut, Doi terancam masuk penjara. Karena berdasarkan Undang-Undang ITE, tidak hanya yang memproduksi konten bernada SARA yang bisa dipidana, tapi yang mengunggah serta menyebarkan juga bisa dijerat hukum. Sementara konten yang disebarkan Roy itu jelas-jelas bernada menghina dua pihak sekaligus. Pertama, menghina agama Buddha karena patung yang dijadikan meme tersebut adalah patung Siddhartha Gautama yang notabene pembawa ajaran agama Buddha. Kedua, menghina kepala negara karena kita tahu sendiri bahwa Jokowi yang turut dijadikan meme itu merupakan Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia. Belajar dari kasus Ferdinand Hutahayan yang hanya dituduh menghina agama di penjara 5 bulan, sementara si Roy ini menghina agama sekaligus menghina simbol negara. Semestinya, ia bisa dipenjara lebih lama dari mantan kadif advokasi dan hukum Partai Demokrat itu. Nah, bagayung bersambut, ada beberapa pihak melaporkan Roy Suryo ke polisi. Jadi sudah pas, bukti kalau Roy melanggar Undang-Undang ITE ada, dan yang melaporkannya ke pihak berwajib juga ada. Tinggal menunggu kebijaksanaan polisi lagi memanggil Om Roy tersebut. Lalu, apa yang dilakukan Roy kini pasca terancam mendekam di penjara? Seperti biasa, melakukan playing victim. Dia pun secepat kilat melaporkan pengunggah meme Candi Borobudur pertama kali ke polisi. Tak tanggung-tanggung, tiga akun medsos sekaligus yang ia perkarakan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Roy melaporkan akun pengunggah meme patung Candi Borobudur itu merupakan langkah bunuh diri. Kenapa? Itu artinya dia mengakui bahwa unggahannya tersebut salah. Pengunggah meme melaporkan pengunggah meme yang sama, kan gak lucu? Hanya saja bisa jadi maksud si Roy itu begini. Kalau seandainya dia ditangkap polisi duluan, dia bisa nyerang polisi dengan mengatakan, kok saya yang ditangkap duluan? Kan saya bukan penyebar pertama, seharusnya yang saya laporkan dong yang ditangkap, bukan saya. Lagian juga saya kan hanya korban yang tergiring opini akibat unggahan tiga akun itu. Ya ini persis nih, seperti yang disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Fitra Romadoni. Dan itu sudah dijelaskan juga di postingan Pak Roy, bahwasanya beliau dapat dari sini, dari tiga akun. Karena beliau merasa jadi korban atas akun tersebut dan dikirim opininya ke arah sana, maka kita laporkan, ujar Fitra.
Namun mungkin Roy lupa, yang namanya pelaku penyebar pertama itu pasti satu akun, gak akan mungkin tiga. Lagian juga kenapa gak dilaporin dari dulu-dulu kalau memang tiga akun itu bermasalah? Tapi begitulah kura-kura kelakuan tukang nyinyir bermental panji. Pasti AHY bersyukur banget dia sudah keluar dari Partai Demokrat, sehingga gak sampai turut merusak citra partainya itu. Bagaimana menurut Anda? Wah, kondisi sirkuit Formula E sudah tak utuh lagi kawan, ditulis oleh Widodo SP dari Seaworld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Lupakan dulu permintaan maaf tidak tulus dari Anies Baswedan soal Formula E, karena memang terkesan ingin menyindir para pengkritiknya yang dia anggap pesimis soal pagelaran balap mobil listrik pada 4 Juni 2022 lalu. Kita mau lihat sekarang seperti apa kondisi sirkuit di Ancol yang sejak awal tampaknya memang dibuat hanya untuk sekali event. Setelah itu ya, dibongkar. Hasil pantauan dari jurnalis tribunjakarta.com di lokasi pada Selasa 14 Juni 2022 petang mungkin bisa memberi gambaran bagi kita akan nasib sirkuit itu selang 10 hari setelah Formula E berakhir dan mulai dilupakan orang. Saya ringkas saja menjadi 7 poin berikutnya. Pertama, tampak pembatas beton dengan cat biru alias warna khas Formula E masih terpasang. Instalasi pembatasnya memang tampak belum dibongkar, tapi bukan berarti tidak dibongkar. Kedua, terpantau sebagian tribun penonton masih lengkap terpasang dengan bangkunya. Sebagian berarti mungkin sebagian lagi sudah dibongkar alias tidak nampak lagi bekasnya. Ketiga, atap setiap tribun sudah dicopot. Saya ulangi, setiap tribun atapnya dicopot. Jadi bisa mulai mengerti kan kenapa waktu itu ada atap roboh diterpa angin? Ya karena cuma semacam tempelan, pantesan. Keempat, instalasi bangku tribun sudah ada yang dilepas dan diletakkan di luar pembatas sirkuit. Nah, apa gua bilang tadi? Bangkunya pun terancam punah alias tidak nampak lagi. Kelima, di luar pembatas sirkuit sejumlah petugas keamanan disiagakan. Artinya, kawasan itu menjadi semacam restrict area, di mana nggak setiap orang boleh masuk dan melaporkan kondisi di dalam sirkuit itu. Mungkin kita perlu utus Aiman dari Kompas buat masuk ke sana lagi. Keenam, karena status restrict area tadi, keperluan liputan kudu punya izin resmi dari PT Jakarta Propertindo selaku pengelola sirkuit. Ketujuh, kalau awak media mau meliput, sementara hanya bisa mengambil gambar dari jalanan kawasan Taman Impian Jaya Ancol, yang berarti berada di luar area sirkuit. Wow, kok sirkuit dengan dana pengaspalan dan fasilitasnya yang kabarnya miliaran itu cuma mirip kayak persewaan terpal atau deklit di kampung saya setiap ada hajatan atau acara kematian ya. Begitu selesai acara langsung dibongkar. Jadi, apa yang lantas mau dibanggakan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya? Jangan-jangan setelah ini aspal mulai mengelupas, terus 6 bulan lagi menjadi kawasan terbengkalai. Dengan tanah berlumpur, rumput liar tumbuh di sana-sini, plus sesekali ada penampakan hantu simar jembatan Ancol yang kemarin merasa terganggu terus menampakkan diri. Maaf warga Jakarta, khususnya pendukung beliau, Anda tampaknya kudu kecewa sekali lagi karena sirkuit yang sempat kalian banggakan, kini dibicarakan saja mungkin akan bikin mual. Begitulah kura-kura.